Oke, guys, kita cobain bayar langsung. Nah, kalau dulu gitu tuh penyeberangannya nih, dulu ngantri gini baru boleh masuk kalau dulu ya. Dulu apa ini teh? Di sini. Oh, sama ini nih. Di sini. Oh, bukan, kalau ini mau parkir. Enggak, di Aceh. Karena nanti saya juga butuh keterangan. Ya dulu waktu yang ke Aceh, pelabuhan Aceh. Ini mah jauh lebih gede atuh. Beyek 3314 Beyek. Oke. Okay. Maaf ya Pak. Duluan ya Pak. Kemana Bang? Kemana? Kemana? Ke mall. Ya berenang, berenang, nyebrang lah. Anggar, dada kamu tiap-tiap nanya ke orang, kemana bang kita bang? Selainnya. Wih, mantap, nasi hangat-hangat itu. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Kita jawab deh, good. Mendok cen. Eh, itu jalan bule. Baru mau nasi hangat tadi. Udah aku naik ya. Sudah tiga. Eva. Mangga cen. Mangga. Ayo Pak, mangga cen. Kertasnya di sana. Kertasnya di sana. Hah? Yuk. Ten ten tere te te tere. Gitu kan? Cuk. Goodbye Lombok. See you soon. Sekarang kita mau ke Sumbawa Besar. Oke. Oh, langsung masuk. Ntar, Pak. Puntennya, kakinya. Males ya. So, guys. Buat balancing motor. Kamu pegangan, Bun. Harus. Om Will. Om Will, harus ngadep sana ke sana. Harus ngadep ke sana ke sana, Pak. Motor harus ke sana ke sana, kalau enggak jatuh dia. Saya biasa begitu, gimana? Bisa enggak? Motornya ngadep ke sana atau ke sana, bisa enggak? Ke sana bisa. Aman. Yakin? Iya. Ini di ujung jadi enggak ketimpa-timpa. Ada tanggal 2-nya, Pak? Enggak ada makanya. Saya pengalaman rubuh, Mas. Nanti Mas yang repot loh. Mending ngadepnya ke sana. Karena kapal ke sana ke sini. Harus ngadep ke sana. Om Isa. Om Isa, ngadepnya ke sana. Ngadepnya ke sana. Jangan ke sana, rubuh. Ke sana. Rubuh, Teh. Percaya sama saya. Iya. Susah. Bisa enggak?
Rubuh. Saya pernah rubuh. Saya pernah rubuh. Saya pernah rubuh kalau ngadep ke sana, ngadep ke sini aja. Bisa enggak? Sini. Tar. Yuk. Cukup. Masuk gigi. Aman udah kayak gini. Muat. Ambil kanan dikit, Om. Kanan. Sip. Yuk, 1, 2, go. Oke, kiri. Om, ini ngeganggu Om. Om, mending ke situ aja, Om. Depan story, Om. Sini sama saya bantuin, boleh? Siap. Udah? Bro, standar 2 bisa kan? Standar 2. Aman. Bagus standar 2, bro. Tapi yang mana saya? Merah aja boleh. Tanya istri saya, Merak bakau Merak ngadepinnya gini. Brr, motor saya rubuh. Goodbye. Jadi gue tuh pengen kesini, pengen ke Sumbawa, ke
Sumba itu supaya bisa ngelihat itu, dan ternyata gua ngelihat di Sumbawa, bro. Itu tuh yang kuda-kuda gitu, lucu banget. Lucu banget. Yuk. Oke. Oke, guys. Kita go lagi. Welcome to Sumbawa, brother. Ini adalah NTB Sumbawa besar. Kami. Bahaya, treknya asik, insyaallah. Bismillah. Wah. Jadi memang NTB itu masih mirip-mirip kayak Flores ya. Gua waktu ke Flores juga vibes-nya itu gini-gini tuh. Ada apa? Ada kayak bukit-bukit, terus ada sapi-sapi kayak gitu. Lucu deh. Wow, Sumbawa besar, brother. Oke. Cakep. Oh, cakep. Cakep. Cakep asli, asli cakep, cakep asli. Rugi banget yang belum pernah kesini ya. Masyaallah, masyaallah. Alhamdulillah ternyata tipikal jalan seperti itu bukan hanya dimiliki oleh Aceh aja, ternyata daerah timur juga ada. Dan kalau lo tahu jalan yang model-model kayak begini, cakep, lurus, aspalnya empuk, please komen di bawah ya, karena gue perlu. Oke, alhamdulillah udah nggak hujan, jadi kita bisa go seperti biasa. Masya Allah, tuh vibesnya lucu tuh. Ada kambing, ternak kambing, sapi. Ahai, cakep sih, asli sih. Ini menyenangkan sekali. Bacot. Lu gak tau seberapa happy-nya gua. Ih, lucu bunganya. Oh, bunga dari pohon. Tuh bro, bro, lihat bro, lucu bro. Bro. Lucu banget. Lihat sapinya bisa lucu ya. Itu yang namanya Allah kasih nikmat. Kalau lu nggak ngerasa nikmat, nggak ngerasa bagus, biasa aja, berarti Allah nggak kasih nikmat di situ. Alhamdulillah nih, gue lagi ngerasain nih, berbagi kan nih ceritanya kan. Itu tuh bukit, lihat. Edan. Dan jalannya nih ya, bisa kita gaspol. Oke. Tidak putus, tidak boleh membalap. Indahnya ya Allah, indahnya ya Allah. Bro, ini kayak landscape, bro, kayak aquascape, kayak aquascape, kayak aquascape. Oke, okay. Asik. Jalannya mulus, bro. Enak banget, Allahu Akbar. Lihat guys, pemandangannya guys. Allahu Akbar. Blind spot, blind spot. Aman. Wow. Yeay. Oke.
Melabuh. Asli guys, mirip banget dengan Melabuh guys. Jadi di Melabuh gua dulu bisa kayak gini, bisa ngegaspol juga kayak gini. Ngomongnya jadi teriak-teriak ya, maaf. Soalnya anginnya kenceng banget sih. Mantap brother, terpuaskan gini aku. Gue bener ini kalau di jalan gini pakai gas udah nggak ngerti lagi udah. Alhamdulillah. Sarangi Bapak. Masyaallah. Guys, buat kalian yang pecinta-pecinta kecepatan agak tinggi dan memang rutenya rute jalur lintas. Jadi nggak usah ngomong sirkuit-sirkuit ya, orang kalau jalur lintas juga pasti kan bakal ada yang kebut. Normal aja gitu, nggak sampai 300-200, biasa aja. Hah? Oh udah. Wait. Oke. Compact banget bro, pakai Rex ini. Benar-benar nyaman. Lo kalau mau pesan phone holder merek Rex ini, itu ajib banget. Dan ini rekomend dari gua, udah bawa sampai ke Aceh, udah bawa sampai ke Bali, no problem. Dan sekarang gua bawa sampai ke Sape, mana 0 km nyampe lagi nih, 0 km 0 km aman nih. Ini barang yang sama nih. Udah berapa tahun nih kuat. Jadi kalau kalian mau, kepoin aja di Instagramnya rex.id. Helm gua juga dari sono, Simpson. Kalau mau kepoin helmnya juga di sono. Oke? So guys, karena vlog barusan rada panjang, so that's it. Besok bakal ada video baru lagi, tenang aja. Kita bakalan makan malam sama sampai ke hotel. Gila, hari pertamanya bisa berapa vlog ya kan? Sayang gitu loh bro. Wah, ini cakep nih. Sayang gitu loh. Satu hari bisa 6 vlog ya kan? Jadi bersabar, besok bakalan ada vlog yang baru, oke? See you. Hatur nuhun pisan udah nontonin vlognya bro Rio ya. Dari Sumbawa besar, bro Rio melaporkan. Anjay, singkat sinetron, buat sinetron. Ciao.